Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sobat Amis, aduh, udah lama kita nggak ngonten nih, ya kan? Kenapa kita nggak ngonten, Dik? Karena kita lagi ada kesibukan berlebih. Ya, kita lagi banyak kesibukan, terus benar-benar padat banget. Terus kemarin juga guanya sempet sakit ya. Sempet sakit badan. Ya, sakitnya bukan COVID, bukan. Nah, terus ditambah dengan aktivitas ikan keluar masuk yang sangat apa ya? Sangat apa? Ayo ditebak. Ya pokoknya cukup padat lah. Cukup padat jadwal kita. Cukup padat banget. Jadi timnya udah banyak masih berasa kurang ya. Ya begitu. Gitu. Lah. Jadi hari ini kita mau kilas balik tentang Fish and Furious Gallery, ya kan? Dika ini adalah salah satu orang yang ngikutin alur cerita toko ini. Jadi di awal pembuatan toko ini Dika udah sempat hadir. Habis itu karena nggak diizinin keluar dari kantor, jadi nggak bisa join dulu. Akhirnya baru bisa join di tengah-tengah. Ya, itu lah, Dik. Benar. Jadi perjuangannya, ya prosesnya ya Dik ya. Iya, dari awal. Nah, jadi toko ini kita buat di tahun 2018. Sebelumnya kita hanya fokus di online dan memaksakan untuk buka toko itu di tahun 2018. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu selama ini, di tahun 2018 itu dengan menyisikan uang sedemikian rupa, kita akhirnya membentuk toko ini gitu. Puji Tuhan, rezeki lancar. Di akhir tahun 2020 itu kita mau ekspansi. Ya, benar. Ya, betul ya. Jadi akhir tahun gue memutuskan untuk ekspansi. Jadi nanti mungkin abis Imlek ini gue mau opening toko gue The New Gallery. Jadi sebenarnya kalau dilihat toko ikan kita itu sama kayak toko-toko ikan lain. Tapi kenapa kita selalu udah menyatakan Fish and Furious Gallery? Ya, karena cita-cita gue dari dulu, gue pengen bikin galeri. Tapi karena keterbatasan uang, keterbatasan tempat, nah, belum cukup waktu itu, betul ya. Seiring berjalannya waktu, usaha tidak mengkhianati hasil, ya kan? Ternyata perjuangan kita cukup, kita bisa nyeleng, ngisiin uang, kita mau expand tempatnya lebih gede lah. Nggak, dibilang gede banget juga enggak, supaya benar-benar galeri itu tercapai. Jadi kata-kata adalah doa. Jadi setiap hari disebut Fish and Furious Gallery, yang bermula dari cita-cita gua dan teman-teman dan tim semua. Kita berdoa sama-sama, kita cari makan sama-sama di sini. Ternyata membuahkan hasil, ya kan? Jadi doa itu setiap hari disebut dan kita mau update nih khusus buat sobat-sobat Amis di rumah. Eksklusif. Oke, kita ke depan. Nih guys, ini toko kita yang sekarang atau yang belum? Oh udah. Pertama kali kita buka ya, kita bentuk. Mungkin emang untuk sekelas seperti ini ya masih terbilang kecil, atau ada yang bisa bilang juga belum. Ini lebarnya cuma 4 meter. 4 meter. Kedalamannya kurang lebih berapa ya? 10 ada. 10 lah. Kurang lebih lah 10-12 meter lah. Nih, ini spanduknya aja ini dari pertama kita baru buka loh. Sampai begini. Ini. Dari merah sampai kuning. Dari merah sampai kuning. Matanya merah, ya. Ini spanduk perjuangan banget nih. Super red jadi golden red. Iya. Lohannya enggak ada peletnya, jadi kuning. Ompong satu giginya tuh. Ini intinya bener-bener dari pertama kita baru buka, ya mungkin nanti ada perubahan sedikit.
intinya ini gambaran toko kita yang dari awal buka sampai sekarang ini, konten ini kita buat. Nah, sekarang kita, gue mau ajak kalian lihat ke tempat kita yang baru. Oke, ikutin. Liku ngapain, Liku? Ini ngerapihin lah, biar kita bisa lewat. Nah. Oh, biar kita lewat. Gue kira mau nerusin kerjaan tukang. Boleh. Oke, ini posisinya tadinya ini adalah gudang. Ya, ini gudang. Nah, ini tadinya gudang yang sebagian kita taruh buat penyimpanan barang pribadi gua sama gudang-gudang ikan. Jadi karena gudang ikan gua udah gua pindah ke rumah, sekarang yang ini gua gedein, gua pakai semuanya buat galeri kita yang baru. Jadi nanti toko lama itu hanya gudang kecil. Iya, di switch. Jadi switch itu buat gudang kecil sama buat packing ke kiriman-kiriman di situ. Jadi di sini nggak ada becek-becek. Ayo, kita masuk. Mungkin memang okay. Sedikit agak berantakan. Masih berantakan, guys. Wajar, sabar. Jadi kita lagi dalam masa proses. Oke. Okay. Di sini nanti nih, ini nanti kita mau bikin paludarium gede. Ini space-nya buat tim The Aquatic Freak. Nanti dia mau bikinin paludarium gede, kasih lihat lan. Lebar berapa itu? Kurang lebih? 96 122. Ini untuk mantap paludarium. Jadi nanti kita di sini selain ikan predator mungkin ada kayak aquascape, paludarium. Pokoknya boy, nanti mantap. Bisa di lihat jadilah. Ini nanti kaca buat nempel stiker-stiker. Nah, ini nanti ada kurang lebih 18. 6 dikali 3 susun. 16 akuarium di sini, ukuran 120 semua rata tapi tingginya beda-beda. Bawah buat pari semua, tengah buat ikan-ikan gede sama atas, wah macam-macam lah pokoknya. Nah, ini sistemnya lucu nih. Ini kita jadi kan nanti kan kita buat sofa anti becek. Jadi semua nanti dikerjakannya di belakang. Ya. Ini ganti air semua nanti karyawan dari belakang. Jadi ini ketutup full dari depan. Nanti galeri kita pakai full AC biar nyaman, ya kan? Itu ada pintu kecil, jadi nanti karyawan masuknya dari sebelah situ. Terus itu seroknya dari belakang, oh, semua kegiatan yang dilakukan mengenai air dilakukan di belakang. Jadi pokoknya nggak ada becek-becek di toko baru. This is my new gallery, ya nggak? Besinya itu tebal banget. Paten lah. Sikunya paten. Awas itu. Oke. Nah, tidak lupa ini nanti di sini sofa nih lan, sofa buat nyantai, ya enggak, mantep kan buat kita nongkrong. Nah di situ akuarium gede nanti di situ tuh sebelah situ. Jadi di sini akuarium juga ketutup full. Woi, di sini full sampai mentok. Akuarium berapa meter tuh? Ini waduh, ini 1,5 meter × 2 udah diukur. 1,5 meter × 4 2 susun. Ini buat yang gede-gede. Nah ini tank perdana di toko kita udah pindahin. Tank sejarah. Oke, nanti ini tinggal kita kasih dekorasi. Pokoknya ya namanya kenapa lama renovnya, karena duitnya pelan-pelan biar napas. Edik ya. Semua kan butuh proses. Iya, semua butuh proses. Yang penting kita minta doa restu kalian teman-teman sobat Amis. Ini semua juga untuk pelanggan Fish and Furious biar nyaman. Biar nyaman. Kalau bisa bawa keluarga, nanti kita udah pasang AC. Pokoknya dibuat senyaman mungkin. Datang ngobrol, nggak beli nggak apa-apa. Iya nggak? Ya. Betul kan? Sekedar pokoknya sharing, ajak anak-anak main. Kita mau bikin sesuatu yang beda daripada toko ikan lainnya. Nah. Tinggal ditunggu tanggal mainnya. Jadi khusus di toko baru kita ini ngerokok di luar. Nah, full AC di sini. Di dalam full AC nanti. Yoi, nanti kita ada TV gede juga. Gua udah beli LCD jadi full.
Ini LCD semua nih. Waduh. Iya. Kalah sama nanggrek. Iya, tapi yang rusak. Karena enggak sanggup kalau yang nyala. Enggak. Bercanda. Itu terlalu high cost. Tidak baik. Nah. Pokoknya ini nanti kita dekor-dekor, ya kan? Ya. Ada Mas, akhir bulan kelar yo. Oke, Mas. Ya, awas lu. Akhir bulan kelar. Mas, mau kirim salam, Pak. Buat saudara di kampung, ya kan? Oke, sekian dulu jalan-jalan kita. Kita hanya bukan bermaksud untuk gimana, kita hanya memberi tahu kalau kita ini kenapa jarang konten untuk kemarin-kemarin, ya karena kita ada kesibukan, termasuk kesibukan di renovasi. Betul, banyak sekali yang harus kita kerjakan. Banyak sekali yang harus dikerjakan. Jadi mohon maaf kalau ada yang menunggu tentang konten, ya akhirnya segera kita akan konten lagi. Nanti kalau apalagi kalau galeri udah jadi, nah, kita pasti konten, kita pasti setiap hari. Jadi kita pasti akan konten. Kita pasti prioritasin kemarin ya. Iya. Yang utama dulu. Betul. Bukan kita nggak sayang sama kalian lagi, enggak. Kita juga pengennya konten, cuma kerjanya dari pagi kadang pulang udah larut malam, kadang sampai subuh, kadang ya gitulah. Kadang kerja sampai subuh-subuh. Ya gitu. Jadi waktunya yang dipakai kurang sekali gitu. Iya. Rahmat juga udah mulai bisa beraktivitas nih, bentar lagi dia kan udah mulai aktivitas, cuman nih kebetulan dia lagi ngirim. Nah, mungkin besok-besok Mamat bisa bantu di konten-kontennya ini, dia yang akan ngonten. Oke, Sobat Amis, sekian dulu. Gua Marcel dan gua Dika. See you next video dan salam Amis. Bye-bye.